Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni Tanah Locker ya. Nah guys, kali ini ada info locker dari PT Advanex Precision Indonesia. Guys, perusahaan tersebut sedang membuka locker untuk posisi sebagai berikut, yaitu posisi operator maintenance dies. Untuk kualifikasinya yaitu pria, pendidikan minimal SMK, mengerti struktur disk, bongkar pasang disk, membaca drawing, terbiasa mengoperasikan mesin stamping, mampu melakukan dandori, mempersiapkan disk yang dipasang oleh member produksi, memperbaiki disk yang perlu penanganan khusus, melakukan preventive maintenance, melakukan trial die baru atau after modif, melakukan laporan ke Nagata setelah perbaikan disk. Apabila teman-teman berminat untuk melamar ke perusahaan ini, teman-teman langsung saja bisa klik link yang ada di deskripsi video saya. Dan untuk batas apply lamarannya sampai kuota terpenuhi ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, baik itu linknya dan juga alamat perusahaan ini, nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Maka dari itu, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, sebagai contohnya kita kalau sudah mengklik linknya yang ada di deskripsi, maka akan tertampil seperti gambar seperti ini teman-teman. Langsung tertuju ke Google Form pendaftarannya. Seperti biasa, teman-teman bisa mengisikan nama, umur, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain. Pasti teman-teman sudah bisa ya. Baik teman-teman, cukup segitu saja untuk informasi hari ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.